Berjumpa kembali dengan Alam Populer, channel yang membahas seputar kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Pada video kali ini, kita membuat sebuah video kisah nyata yang dialami seorang anak kecil yang berumur 6 tahun, yang tumbuh penyakit gatal hanya gara-gara digigit semut kecil. Apakah betul? Hanya gara-gara semut? Menurut kata orang tua yang dahulu, itu berarti sudah diludahi anak jin. Sekarang waktunya untuk mencari daun yang bisa untuk dijadikan obat. Daun, apakah itu? Mari kita mengenal jenis daun yang disebut daun cakar ayam atau pohon bunga mas. Ciri-ciri. Pertama, tangkai daun tidak memiliki cabang. Kedua, daunnya lonjong dan runcing. Ketiga, waktu dipegang terasa lembut. Keempat, pinggiran di sekeliling daun nampak seperti gergaji. Dan kelima, berbau sangat menyengat. Setelah kita tahu cirinya, mari kita mencari pohon bunga mas yang memiliki segudang manfaat. Kita tetap melangkah dalam pencarian tanaman bunga cakar ayam atau pohon emas yang berada di sekitar pekarangan rumah tetangga. Ini dia si tanaman obatnya. Pohonnya lumayan udah agak tua, tapi nggak apa-apa. Tetap bisa dijadikan obat. Bismillah, moga kamu bisa untuk obat. Kita petik dan kita bawa pulang. Petik daun secukupnya. Cara pakai. Pertama, ambilkan daun cakar ayam secukupnya. Kedua, remaskan daunnya atau diupa pakai dua tangan hingga mengeluarkan air. Ketiga, oleskan ke seluruh badan yang terkena gatal-gatal. Keempat, menunggu 15 menit. Sembuh tanpa bekas. Terima kasih telah menonton, moga bermanfaat. Salam, Alam Populer.